この動画を押してくれてありがとうございました。Terima kasih sudah klik video ini dan minasan ohayou gozaimasu. Konnichiwa, konbanwa, selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman Kinoko Reborn. Kapanpun teman-teman mengakses video Kinoko Reborn ini masih di Kinoko Short episode ke-65 ya minasan kalau nggak salah. Dan bumbu kali ini gampang aja, yaitu bahas tentang partikel mo. Tapi bukan partikel mo yang kita pelajari di awal-awal kita belajar bahasa Jepang, yang artinya juga ataupun, bukan itu ya minasang. Nah, tapi kita review dulu nih ya. Kalau di awal-awal kan mo itu artinya adalah juga ataupun. Contohnya gini, anu hito wa Indonesia jing desu, watashi mo Indonesia jing desu. Orang itu orang Indonesia, saya juga atau saya pun orang Indonesia. Oh, genki desu ka? Hai, genki desu. Watashi mo genki desu. Apa kabar? Ah, aku sehat. Nah, aku juga sehat. Nah, kayak gitu minasan. Jadi, kalau mo di awal-awal kita belajar, itu artinya adalah juga atau pun minasan. Seperti itu. Dan kali ini, bumbu yang akan kita pelajari adalah suryoshi tambahin mo. Atau kata bilangan ditambahin mo. Ya, berbentuk bilangan gitu ya. Tambahin mo. Itu artinya adalah sampai-sampai. Sampai-sampai di sini menunjukkan banyaknya gitu ya, banyaknya sampai-sampai nggak masuk akal gitu ya. Contohnya kayak gini ya, itu Raffi Ahmad wa totemo okane mochi desu, kuruma wa hyaku dai mo motte imasu gitu ya. Raffi Ahmad sangat kaya, oke, mobil gitu ya, kuruma wa hyaku dai mo motte imasu, sampai-sampai mobil punya 100 unit gitu menasangnya. Jadi kan 100 unit itu menunjukkan ya enggak normal gitu menasangnya. Mobil itu paling 1 2 3 oke lah gitu kan. Tapi kalau sampai 100 tuh, nah itu kan kurang masuk akal gitu. Jadi mo di sini oke, menunjukkan sampai-sampai kayak gitu. Oke. Contoh seperti itu. Contoh lain lagi. Watashi wa shosetsu o yomu no ga suki desu. Watashi wa shosetsu o yomu no ga suki desu. Itu shosetsu wa hyaku satsu mo motte imasu gitu ya misalnya. Saya suka membaca novel, oke, okay? Novel tuh, oke, okay? Sampai-sampai punya 100 novel gitu ya misalnya. Kalau 1 2 3 mungkin masih oke, okay? Tapi kalau 100 kan banyak banget, menunjukkan sesuatu banyak gitu ya, menekankan banyak, oke, okay? Kazuga oi koto wa arawasu hyouge no toki ni tsukaimasu. Gitu ya, misalnya ini digunakan untuk menunjukkan sampai-sampai banyak lah gitu misalnya. Jadi di atas normal gitu minasan. Contoh lain lagi, itu yasumi no toki ni 14 jikan mo nete imasu. Yasumi no toki ni 14 jikan mo nete imasu. Ketika libur saya tidur sampai-sampai 14 jam gitu ya minasan ya. Seperti itu, apalagi pas lagi bulan puasa gini ya minasan, biasanya bawahnya ngantuk minasan ya. Oke, dan jiki stay to kiwa itu juniji kang mo tete imas, jadi nggak puasa dia tuh, tidur. Begitu minasang, oke deh sekah, mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Itu watashi wa itu kinoko ribbon ga suki desu, hitotsu no video wa hyakkai mo mite imasu. Nah gitu, contoh lain lagi ya, saya sangat suka kinoko ribbon, sampai-sampai satu video itu saya nonton 100 kali. Itu kan agak berlebihan juga minasang. Tapi kalau ada yang begitu ya bagus minasang. Kalau saya senang aja biar nambahin AdSense nya ya minasang. Video kali ini itu aja, oke, okay? Kata keterangan bilangan tambahin partikel mo artinya adalah sampai-sampai gitu minasang, oke, okay? Mudah-mudahan bisa dipahami ya minasang. Konto doga o mite kurete arigatou gozaimashita, mata tsugi no doga de o aishimasu. Sampai jumpa lagi video berikutnya, dan akhir kata hanopis.